Explore Channel. Jadi video kali ini aku mau review rangkaian skincare-nya Kevia Beauty. Ini dia produknya guys. Di sini aku punya satu paket rangkaian skincare-nya yang White Glow. Dan ini tuh terdiri dari 4 produk yang isinya adalah facial wash, face toner, day cream, dan juga night cream-nya. So, daripada kelamaan, kita langsung aja ke reviewnya. Yang pertama aku bakal bahas mengenai packaging dari produknya. Nah, untuk packaging dari produknya, dia itu disertai dengan kemasan kardusnya kayak gini. Dan setiap kemasan kardusnya ini disertai dengan nama produk, nama brand, dan di bagian samping-sampingnya ini ada keterangan ingredients, terus juga ada manfaat, cara pakai, dan juga ada keterangan barcode untuk nyeken BPOM-nya. Kemudian untuk packaging dari si produknya, dia itu face toner dan juga facial wash-nya itu, dia itu packagingnya sama ya guys, kayak gini. Dan dia itu isinya adalah sebesar 90 ml. Dan untuk day cream dan juga night cream-nya, packagingnya kayak gini dan isinya 13,5 gram. Menurut aku packagingnya ini simple dan mudah banget untuk dibawa kemana-mana. Next aku bakal lanjut lagi dengan pemakaian produknya. Nah untuk pemakaian produknya, yang pertama aku mulai dari si facial wash-nya. Untuk si facial wash-nya ini, dia itu memiliki kandungan allantoin, niacinamide, aloe barbadensis, leaf extract. Nah untuk tekstur dari si facial wash-nya ini, dia tuh teksturnya kayak semacam gel, tapi dia tuh agak sedikit cair gitu loh guys. Kemudian dia tuh ada aroma parfumnya gitu. Jadi produk ini dia tuh mengandung parfum. Dan menurut aku parfumnya ini gak terlalu menusuk banget, jadi masih nyaman banget untuk digunakan. Nah yang aku suka dari si facial wash-nya ini, dia tuh ketika aku bilas si facial wash-nya, hasilnya tuh langsung kelihatan gitu untuk mencerahkannya. Dan dia juga nggak bikin kulit wajah aku tuh kayak kering. Kemudian untuk manfaat tersendiri dari si facial wash-nya ini, dia itu bisa untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat kotoran, debu, dan juga sisa makeup yang menempel pada kulit wajah. Next, aku lanjut lagi dengan produk yang kedua, yaitu face toner-nya. Nah untuk face toner-nya ini, dia tuh memiliki kandungan pantenol, dan dia juga ada kandungan cucumin sativus fruit extract. Nah, untuk mengaplikasikan si face toner-nya ini bisa dengan menggunakan kapas atau langsung aja apply dengan menggunakan telapak tangan. Jadi, aku tuh bakal apply aja dengan menggunakan telapak tangan karena aku tuh kehabisan kapas dan belum sempat gitu untuk membeli kapas. Nah, untuk si face toner ini enak banget guys untuk menyegarkan kulit wajah. Kemudian dia juga bagus banget itu untuk melembabkan. Nah untuk teksturnya sendiri, dia tuh teksturnya kayak cair, tapi dia tuh masih kayak agak kental gitu sih guys. Jadi dia tuh nggak terlalu yang watery banget gitu. Kemudian untuk manfaat tersendiri dari si face toner-nya ini, dia tuh bisa untuk menjaga kelembapan pada kulit wajah. Next, lanjut lagi, kalau untuk di pagi hari menggunakan day cream, karena dia itu ada kandungan sunscreen-nya yang bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Dan kalau untuk malam hari bisa dilanjutkan dengan night cream-nya. Dan kebetulan karena ini adalah pagi hari, jadi aku bakal lanjut dengan menggunakan day cream-nya. Nah, untuk si day cream dan juga night cream-nya ini, dia tuh packaging-nya sama ya guys. Terus dia juga di dalamnya ada penutupnya lagi kayak gini. Kemudian untuk tekstur dari si day cream-nya ini, dia tuh teksturnya kayak pewarna krim kayak gini. Nah, teksturnya ini dia tuh creamy dan lembut banget gitu. Kemudian dia juga mudah untuk di blend-nya. Dan cepat banget meresap ke dalam kulit wajah. Nah, menurut aku tekstur dari si day cream-nya ini benar-benar lembut banget. Jadi enak banget gitu untuk menghaluskan kulit wajah. Kemudian dia juga nggak meninggalkan white cast gitu ya guys. Dia untuk tekstur dari si night creamnya, dia tuh teksturnya berwarna putih susu kayak gini. Dan menurut aku dia tuh teksturnya lebih melembabkan banget daripada si day creamnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh lebih cepet banget menyerapnya daripada si day creamnya. Dan kayak halus dan lembut banget gitu. Dan menurut aku pemakaian produk Kevia Beauty ini hasilnya tuh jadi lebih cerah, glowing, dan lebih lembab gitu. Jadi kesimpulannya produknya ini tuh bagus banget gitu untuk kulit wajah. Terutama dia tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah, menjadikan kulit tampak lebih glowing, membuat kulit jadi lebih lembab dan gak kering dan gak kusam lagi. Selain itu, produk dari Kevia Beauty ini dia juga bagus banget sebagai anti-aging, menyamarkan noda atau flek hitam bekas jerawat,
mencegah timbulnya jerawat dan juga komedo yang membandel, mengatasi beruntusan, mengencangkan kulit, dan juga mengecilkan pori-pori. Nah, rangkaian skincare dari Kevia Beauty ini, dia tuh harganya masih terjangkau banget. Dia itu 4 produk cuma 175 ribuan gitu. Menurut aku harganya masih terjangkau banget dan cocok banget untuk para pemula. Dan produknya ini sudah terdaftar BPOM, jadi aman banget untuk digunakan. Nah, aku rekomendasi ke kalian buat kalian yang lagi cari skincare dengan harga yang terjangkau dan juga sudah terdaftar BPOM. Aku rekomendasi ke kalian untuk mencoba rangkaian skincare dari Kevia Beauty ini karena dia itu harga yang terjangkau dan juga sudah memiliki sertifikat BPOM. Jadi, buat kalian yang mau cobain produk dari Kevia Beauty ini, nanti aku bakal cantumin link ordernya di description box. So, segitu dulu video aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share teman-teman kalian. And see you in the next video.